let open our eyes and we pray, Father, that also you open the eyes of the Muslim, especially for the heart. Father, we cover this program with the blood of Jesus. In your name, we give it back to you. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, thank you for coming here, brother. We are happy. And we are going to start the session. I'm going to speak Indonesian. Terima kasih sudah bergabung di sesi WFM malam ini. Topik malam ini adalah tentang Paulus. Teman-teman Muslim selalu berpolemik tentang Rasul Paulus. Mereka selalu menuduh Paulus itu bukan pengikut Kristus, Paulus penyebar ajaran palsu dan macam-macam. Malam ini kita akan mendengarkan sesi Brother Lloyd. Ini nanti akan ada sumber-sumber tentunya yang akan disampaikan oleh Brother Lloyd. Silakan Bu Sofi. Okay, Brother Lloyd, you can start your presentation for tonight. Okay, fantastic. So everyone can hear me correctly? Yeah, loud and clear, brother. Okay, great. Hello, everyone. Thank you for being here. So good to meet you and to do this presentation with you. Terima kasih semuanya. Saya senang bersama dengan teman-teman dan kita akan melakukan presentasi malam hari ini. Yeah. Today's presentation is going to be about St. Paul and why Muslims are very angry and very hateful towards St. Paul, and I'm going to go into the history behind this and the mistakes or the dishonesty of the Islamic scholars in describing St. Paul. Pada malam hari ini presentasi kita akan mengenai Santo Paulus, ya, mengapa Muslim ini sangat marah sekali ya tentang Santo Paulus ini, dan kita malam hari ini presentasi saya akan membuka mengenai sejarah dan apa yang Muslim pikirkan mengenai Santo Paulus, pendapat-pendapat mereka, para akademisi-akademisi Muslim. Just a little bit more about myself. I lived for 11 years in the Middle East. I lived in Dubai, which an experience I really enjoyed and benefited from. However, I traveled across the Middle East. I worked in a security capacity, advising governments and militaries and law enforcement. So I was able to see the Middle East and experience the problems within Islam firsthand, and this led me to start to talk about Islam from my experience. Ya, sedikit mengenai latar belakang saya. Saya 11 tahun ada di Timur Tengah, di Dubai tepatnya, dan saya bekerja untuk pemerintah, ya, bagian militer dan security atau keamanan. Dan dari pengalaman saya sangat senang sekali tinggal di Dubai, dan saya menjadi pengamat pertama. Jadi saya secara langsung mengalami apa tinggal di negara Muslim pada waktu itu. Dan ini yang membuat saya sangat tertarik sekali untuk berbicara mengenai Islam, karena saya 11 tahun tinggal di tengah-tengah mereka. Right, so I'm going to dive into this presentation, and all of the sources that I'm using will be linked in the description of the video. You'll be able to download everything and check for yourself. Baik, kita akan mulai dengan presentasi kita kali ini yang lebih dalam lagi, dan semua presentasi saya Anda bisa ambil sumbernya, ada di linknya, sudah disediakan di bawah YouTube channelnya. Anda bisa lihat sendiri, cek sendiri ya sumber-sumbernya. Okay, so shall we begin? Yes, brother. I'll share my screen. Okay, so I'll share my second screen, and okay, so everything should be live at this point. Okay, great stuff. So everyone should be seeing my screen right now. So let me... Okay, guys, so let me begin with this discussion. So it's called Polemics, and it's Islam versus Saint Paul. Now, these are my sources, or some of my major sources, and we're going to be discussing the issue of supposed biblical corruption, what Muslims call tahrif. These are many of the sources I'm using, not all of them, but the most important and interesting of those is this one that is here in the middle, this Islamic image of Paul
and the origin of the Gospel of Barnabas. I'll pause here for you. Okay, baik. Kita akan melihat dua pandangan ya, dari polemik jadi pandangan Islam dan dengan Santo Paulus yang kita kenal di dalam Alkitab kita. Nah, ini adalah beberapa sumber-sumber saya. Ya, Anda bisa lihat di situ. Jadi Muslim itu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dikorupsi, yang mereka sebut dengan takrif, ya. Nah, tetapi ini sumber yang saya akan bicarakan kali ini, lebih tepatnya yang Anda lihat di situ di tengah-tengah yang saya tunjuk, The Islamic Image of Paul and the Origin of the Gospel of Barnabas. Kita akan bicara dari buku ini. Okay, now, in part one, I have called this Islam is the religion of deceit. So we're going to see how the scholars have falsified the record of St. Paul and taught Muslims an incorrect history. Part two goes, so I will start with the most famous scholars, then I will go to the original scholars, and then in part two, we focus more on the best known scholars. But in part one, we start with the earliest scholars of Islam who falsified the story of Paul and some of the best known scholars. Baik, kita akan bagi menjadi dua bagian, ya mungkin gak akan selesai pada malam hari ini, kita akan bagi beberapa minggu ya. Bagian pertama kali ini kita akan membicarakan Rasul Paulus, ya, yang diajarkan oleh Islam yang keliru. Jadi mereka mengajarkan Santo Paulus yang keliru, ya, menggambarkan Santo Paulus yang keliru. Kita akan melihat pada cendikiawan-cendikiawan awal. Bagian kedua nanti kita akan bicara mengenai Islamik yang sangat terkenal, ya, jadi cendikiawan yang terkenal. Kemudian kita akan kembali kepada sumber-sumber awalnya. Seperti apa cara pandang mereka terhadap Santo Paulus yang sebenarnya. Thank you. So, in this episode, we may not finish everything, but let's see how far we get in this episode. So we're going to learn how Muslim historians and scholars make claims as follows. One, that Paul was the king of the Jews. In making this claim, they confuse St. Paul with King Saul, who was the king of Israel before David. Oke, pada bagian pertama kali ini kita akan bicara bagaimana ya para sejarawan Muslim ini menggambarkan Paulus yang keliru, yang salah. Ya, kita akan belajar kali ini bagaimana sejarawan Muslim dan para akademi atau cendekiawan Muslim itu mengklaim yang pertama, Paul ini adalah seorang raja Yahudi. Mereka bingung dan mengaburkan identitas Paul ini dengan Raja Saul di dalam Perjanjian Lama. Right. The early scholars of Islam also claim that Christians followed Islam for 81 years after the death of Jesus. And then they also make the claim that Paul, who was a very wicked Jew, committed suicide in an effort to destroy Christianity. Kemudian klaim yang kedua yang para sarjana Muslim ini buat bahwa orang-orang Kristen itu mengikuti Islam selama 81 tahun setelah kematian Yesus. Dan yang ketiga klaim mereka Paulus ini adalah seorang Yahudi yang jahat gitu ya atau yang korup ya dan bunuh diri ya untuk menghancurkan kekristenan. Jadi Paulus ini bunuh diri, digambarkan seorang bunuh diri untuk menghancurkan kekristenan. Right. And further, other scholars claim that Paul, who was a good Christian, influenced the Romans to try to kill the Jews. And obviously, we will look at the claim where they say that Christians never believed that Jesus was divine, but that Paul completely fabricated this. I just want to note that in this claim number three, that Paul commits suicide, this is something that King Saul did. King Saul committed suicide. Again, they confuse St. Paul with King Saul. Baik, klaim yang keempat, bahwa Paulus ini seorang Kristen yang baik, kemudian dia mempengaruhi orang-orang Romawi untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Jadi pengkhianat, ya. Kemudian klaim yang kelima, bahwa dikatakan Kristen itu tidak pernah berpikir bahwa Yesus itu adalah seorang yang ilahi atau Tuhan. Ya, kemudian Paul inilah yang menciptakan kekristenan atau membuat-buat, mengarang-arang kekristenan. Ya. Nah, saya mau menggarisbawahi klaim yang ketiga, bahwa Paulus ini seorang Yahudi yang jahat, kemudian bunuh diri. Ini mereka bingung dengan Saul, Raja Saul di Perjanjian Lama yang mati dengan cara bunuh diri. Ya, jadi sekali lagi mereka bingung dengan identitas Paul ini yang tadinya memang nama aslinya adalah Saulus. Ya. Alright, and of course they claim that Paul created the idea of the Trinity. This is not true, but we will talk about where this claim is made.
in the history of the Islamic scholars. And we will also look at the claim that St. Paul was the cause of the Crusades. So the kings of Europe started the Crusades to hide the lies that Paul had told so that the Muslims would not reveal the lies to the people in Europe. Baik, klaim yang keenam adalah bahwa Pauluslah yang menciptakan konsep dan doktrin daripada Trinitas. Nanti kita lihat di mana pada waktu kapan ya Muslim mulai menyatakan klaim ini. Kemudian yang ketujuh, bahwa Pauluslah yang menyebabkan terjadinya perang salib dan bahwa raja-raja Eropa pada waktu itu meluncurkan perang salib untuk menutupi dan membela doktrin daripada ajaran Paulus ini ya. Okay, and then of course a Muslim believer, it was a Muslim that saved Jesus' teachings. So remember, this is a Muslim at the time of Saul, right? This is a Muslim at the time shortly after Jesus died, who saved Jesus' teachings, and Jesus' original teachings was Islam. Baik, kemudian klaim yang ke-8, ya, orang-orang Muslim yang percaya menyatakan mereka lah yang menyelamatkan ajaran Kristus yang sejati. Jadi tadi perang salib diluncurkan untuk menutupi bahwa Muslim itu mau mengekspose Santo Paulus ini, ya. Nah, mereka menyatakan ajaran Kristus yang sejati adalah Islam. Right. Now, very briefly, Paul is different to the other apostles because Paul was chosen by God himself. Jesus visited Paul on the road to Damascus. So in Galatians, we learn that Paul is an apostle not from human beings, but through Jesus Christ. And Paul affirms God the Father who raised Jesus from the dead. And Paul is also the apostle who warns us there are some who wish to pervert the gospel of Christ. Ya, pengutusan Rasul Paulus atau pengangkatan Paulus sebagai Rasul ini berbeda dengan Rasul-Rasul lainnya. Jadi tidak diangkat oleh manusia, ya. Tetapi tidak ditetapkan oleh manusia, ya. Tetapi ditetapkan oleh Yesus sendiri. Dan di dalam Galatia 1, Paulus mengakui bahwa dia adalah seorang Rasul bukan dari manusia, ya. Tidak dipilih oleh seorang manusia, tetapi melalui Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Paulus juga memperingatkan kita ya beberapa kalangan pada waktu itu mereka akan menyatakan Injil yang palsu ya yang akan menyelewengkan Injil Yesus Kristus yang sejati. Ini peringatan Rasul Paulus di Galatia. Right. So Paul obviously warns that some will depart from the faith. They will try to distort Christianity and Paul is very clear in contradiction to Islam, that salvation requires faith in Christ and not merely good works, whereas Islam relies on good works and it denies the divinity and the salvation of Jesus. Baik, Paulus jadi sudah memperingatkan di dalam surat-suratnya bahwa beberapa daripada orang-orang Kristen itu nantinya akan mengikuti suatu Injil yang berbeda, Injil yang lain, dan akan menyelewengkan ajaran Kristus. Dan Paulus dengan tegas menyatakan tentang keselamatan di dalam Yesus ini bukan melalui pekerjaan seperti yang dilakukan oleh orang Islam, jadi dia sungguh-sungguh sangat membedakan hal ini, bahwa amal perbuatan baik itu tidak akan menyelamatkan, dan bahwa hanya melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus saja. Okay, so we're going to briefly look at how in these scholarly books, how Muslims have reframed what is meant by, well, we look at how they play with words and how they mean things. So, for instance, Moses, Jesus, and all of the biblical prophets in Islam are Muslims, and they all practiced Islam. Now, of course, we know that this is not and cannot be true. However, when they say Muslims, they mean that they were monotheists. And when they say Islam, they mean a form of monotheism that came before Christianity. So they say that Christians, therefore, were monotheists before Paul. And this monotheism was Islam. Ya, jadi kita lihat di dalam buku-buku para sejarawan atau para cendekiawan Muslim, mereka itu bermain dengan kata-kata. Jadi mereka menyatakan bahwa Musa, Yesus, ya, dan semua para nabi di dalam Alkitab itu adalah Muslim. Dan mereka mempraktekkan ajaran Islam. Ya, tentu saja hal ini tidaklah benar. Jadi mereka mencoba membuat bermain dengan kata-kata bahwa Muslim ini adalah artinya monoteis, ya. Kemudian mereka juga menerjemahkan Islam sebagai ajaran monoteis yang mendahului kekristenan. And then we have a couple of other very interesting ahistorical claims. So
Moses received an Islamic scripture, they tell us, called the Torah. They call it the Taurat. Then, of course, Islam claims that Jesus was given, just as Muhammad was given a book over 23 years, though, in Muhammad's case, Islamic scholars make the claim that Jesus was given a book called the Injil. Now, they claim that this Injil is the gospel, but that Jesus received a book. Of course, we know this is not the case because Jesus did not write a book. Jesus did not bring a book. Jesus was the gospel. And the apostles all wrote about Jesus after his death and resurrection. And this is the origin of the gospels. Oke, okay. Kemudian selanjutnya, Islam juga mengklaim bahwa Musa ini menerima sebuah kitab Islam yang mereka sebut dengan Torah atau dalam bahasa Islam itu kan Taurat ya. Kemudian Yesus menerima sebuah kitab juga yang disebut dengan Injil. Nah, tentu saja kita tahu bahwa hal ini tidak benar. Yesus tidak pernah menulis buku, ya. Yesus juga tidak pernah menerima buku apapun. Yesus adalah Injil itu sendiri atau Injil yang hidup, ya. Dan para rasul yang menuliskan tentang kematian, kebangkitan Yesus itu menuliskan mengenai kisah Yesus yang adalah Injil atau kabar baik itu sendiri. Alright, and Muslim scholars make the claim that Christian communities suppressed the true religion of Jesus and they altered the Bible, but a certain number of believers, Muslim believers, stayed true to the faith. Oke, okay, jadi mereka juga mengklaim bahwa orang-orang komunitas Kristen yang religius ini mencoba menekan agama yang sejati dari Yesus dan mereka mencoba mengubah teks-teks Alkitab. Tetapi orang-orang yang percaya yang mereka sebut dengan Muslim inilah yang memegang ajaran yang sejati. Ini klaim mereka. Now, in a different show, I'm going to talk about this Injil and this claim of a book given to Jesus. However, there is a Muslim called Yakut al-Hamawi who as late as the 13th century claimed to know of a Jewish convert who had an original uncorrupted Torah. So there are scholarly claims of as late as the 13th century. The thing is that if they had a copy of the original Gospels, where are they? Why did the Muslims not preserve them? But we will see. So this is one of the early claims that there was an original uncorrupted Torah, but the Muslims cannot show us this book. Oke, okay, baik. Pada kesempatan yang lain nanti saya akan bicara dari mana mereka bisa mempunyai ide bahwa Yesus ini menerima kitab Injil ya. Tetapi ada salah satu seorang cendekiawan yang namanya Yakut al-Hamawi, yang hidup kira-kira abad ke-13 ya, tahun 1179-1229. Dia mengklaim bahwa dia itu punya dia seorang Jewish convert. Jadi dia convert atau memeluk agama Yahudi. Kemudian dia menyatakan bahwa dia mempunyai Taurat yang tidak terkorupsi, yang asli, Taurat asli katanya. Ya. Nah, nanti kita akan bicara mengenai hal ini. Dan kalau Muslim mengatakan mereka mempunyai kitab Injil yang asli, ya, di mana kitab Injil yang asli yang sekarang yang mereka klaim diberikan kepada Yesus ini? So Yakut Hamawi was a very famous scholar of his time. He's famous for a great geography called the Mujam al-Buldan that he wrote. So I will be referencing scholars who were very famous and very learned in their time. And I'll let you finish that and then I'll move to the next slide. Oke, okay, jadi Yakut al-Hamawi ini menulis buku yang sangat terkenal, Mujam al-Buldan, brother? Is that yes, the Mujam al-Buldan, ya. Yeah. Mujam al-Buldan, oke. Okay. Jadi dia adalah seorang sarjana atau cendekiawan yang sangat terkenal pada masanya. Yeah, so this is an encyclopedia. This was an encyclopedia of Islam. So he claimed to have great scholarly knowledge. Ya, yeah, jadi ini adalah ensiklopedia Islam yang mereka mengatakan mereka punya pengetahuan yang sangat luas sekali mengenai hal ini, ya. Right. So now, another scholar called Ali ibn Rabban al-Tabri, who died in the 9th century, 855. Now, they claim he was a Christian convert, but do understand in Islamic polemics, this is a common propaganda tactic to claim that someone was a convert. But they say he was a convert to Islam. And in his book, the Rad al-Nasara, or the Refutation of the Christians, he proposed to show how Christians misinterpreted the Bible. So notice he doesn't claim here the Bible was rewritten. He claims it was misinterpreted, right? We read it, but we had the wrong understanding. And he wrote, with the help of Allah, I will interpret the words of the Bible, which the Christians have explained in a way contrary that goes against their meanings, as I describe their corruption.
Ya, jadi ada salah satu cendekiawan muslim lainnya yang cukup terkenal ya, namanya Ali ibn Rabban al-Tabari, kira-kira abad ke-9, dia meninggal tahun 855 Masehi. Muslim mengklaim dia tadinya seorang Kristen, kemudian berubah menjadi pemeluk Islam. Tapi ini biasanya taktik-taktik dari muslim ya, yang menyatakan, oh tadinya dia orang Kristen, kemudian jadi pemeluk Islam ya. Nah, di dalam kitabnya yang disebut di situ, Rad ala al-Nasara, jadi bagaimana mereka menyanggah kekristenan, dia menyatakan dan dia mencoba menunjukkan, dia mencoba menyanggah doktrin kekristenan, bagaimana orang-orang Kristen ini salah tafsir mengenai Alkitab mereka. Ingat ya, bukan dikorupsi, bukan kitabnya ditulis ulang kemudian diubah atau dipalsukan, tetapi salah tafsir. Dia menulis demikian, dengan bantuan dari Allah yang Maha Tinggi, saya akan mencoba menafsirkan ayat-ayat ini yang mana orang-orang Kristen ketika mereka menjelaskannya ini bertentangan dengan maksud yang sebenarnya ya. Seperti saya mendeskripsikan ini sebagai tahrif atau sebagai apa ya, salah tafsir daripada orang-orang Kristen ini. He claimed that if Christians would just follow the simple, the plain meaning of the Bible, right, he believed that Christians would arrive at Islam as we know it. This was his claim. So this is one of the early claims made in the 9th century. Ya, jadi dia mengklaim seperti ini, teman-teman. Kalau saja orang-orang Kristen ini ya tidak usah menafsirkan, tetapi mengikuti makna literal secara lurus aja, ya. Jadi artinya tidak usah diartikan macam-macam dari Injil mereka, maka Al-Tabari ini yakin bahwa orang-orang Kristen ini nanti pada akhirnya bisa jadi pemeluk Islam. Nah, ini adalah klaim-klaim para cendekiawan muslim abad-abad ke-9. So in their minds, the fact that we arrived at Christianity means that we have read the Bible wrong. Ya, jadi di dalam benak mereka, mengapa kita menjadi pemeluk Kristen, itu karena kita membaca Alkitab, kemudian kita salah tafsir tentang Alkitab itu. Now, Sir William Muir is a very famous biblical scholar from the 19th century, and he noticed this problem. This problem was noticed by the early scholars of Islam, early Western scholars of Islam. And he said, what a mighty difference between the prophet of Islam, that's Muhammad, and his followers of the present time. He says that Muhammad professed to make the sacred scriptures of the Old and the New Testament the foundation of his claims and his pillar of support. So Muhammad was claiming that the Torah and the Gospel were the foundation of his claims for the truth of the Quran. But he says that Muhammad's followers spend their days trying to subvert the authority of the Torah and the Gospel, which Muhammad claimed were the support for the truth of the Quran. And he wrote this already in 1878. Ya, jadi sekarang kita lihat ini adalah Sir William Muir. Ya, dia adalah seorang ahli sarjana di dalam bidang Islam dan Quran. Ini abad ke-19 ya. Dan juga ini banyak ya para sarjana pada abad 19 itu yang mulai mengenal klaim-klaim bahwa tadi ya katanya Kristen ini salah tafsir dan sebagainya ketika membaca Alkitabnya. Jadi dia mengatakan demikian ini Sir William Muir. Betapa besar sekali nih bedanya ya antara Nabi Islam yaitu Muhammad dan para pengikutnya saat ini. Nabi Muhammad ya itu mengakui dan mengkonfirmasi kitab-kitab perjanjian lama yaitu Taurat dan Injil yang merupakan dasar daripada klaim kebenaran Qur'annya. Ya, jadi Muhammad itu meletakkan klaim bahwa Qur'an ini benar dengan cara membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Dan Taurat dan Injil ini merupakan pilar ya daripada klaim Muhammad ketika dia itu diserang. Ya. Tetapi muslim-muslim sekarang ini ya mereka menyelewengkan hal ini, ya. Mereka mencoba menyelewengkan otoritas daripada kitab-kitab Taurat dan Injil. Ini sudah dikatakan dan ditulis oleh Sir William Muir tahun 1878 abad ke-19. So this is his book, Human Right. If you read English, this will be very interesting. Ya, ini bukunya yang sebelah kanan Anda bisa lihat judulnya. The Quran, its composition and teaching. Yes. Ini sangat menarik, Bu. Yes. Okay, now understand that Muslims, when they read the Bible, they filter it through the Quran. They see it from the lens of the Quran. The problem is that the Quran is taught to them through the lens of the scholars. So they see the Bible through the Quran, but they understand the Quran by how the scholars teach it to them. Right? So we're going to look now at the claims of scriptural falsification, tahrif, that Muslim scholars make
against Christians and Jews from the 8th to the 14th century. We're going to look at the works that they wrote in relation to Saint Paul. Baik, ini adalah apa yang diajarkan oleh para cendekiawan-cendekiawan Muslim dan pandangannya mengenai Alkitab. Jadi Muslim itu memfilter atau memandang ketika mereka membaca Alkitab, mereka memfilternya melalui cara pandang Quran. Tetapi anehnya, ketika mereka membaca Quran, mereka memfilternya berdasarkan cara pandang para alim ulama mereka. Ya, jadi tidak apa adanya. Ya, mereka ketika membaca Quran tidak mengambil apa adanya, tetapi mereka harus melalui para alim ulama mereka untuk belajar mengenai Quran. Ya, nah sekarang kita akan mencoba meneliti ya bagaimana cara pandang para cendekiawan Muslim kira-kira abad ke-8 sampai abad ke-14. Ya, bagaimana cara pandang mereka bahwa orang Kristen ini mengkorupsi atau salah tafsir atau tahrif yang mereka sebut dengan tahrif, ya, dengan tahrifnya di dalam membaca Alkitab. Ya, jadi kita akan membaca kitab-kitab para ahli-ahli sejarah abad-abad ke-8 sampai abad ke-14 yang berkaitan dengan tulisan mengenai Santo Paulus ini. Okay, now there's a very famous scholar called Tisdall. He wrote a book called The Original Sources of the Quran. We learn from him that there is no good evidence that an Arabic version of the New Testament existed in Muhammad's time. So if there was no Arabic gospel, what is this Injil that Muhammad is talking about? Understand? That's a problem. Now, another problem is that in the Orthodox Church at the time, the gospel was often forgotten and people told legends of the saints, which appealed to people's tastes for fantastic stories. Oke, okay, ada seorang cendekiawan yang sangat terkenal namanya Tisdall. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Original Sources of the Quran. Jadi sumber-sumber cerita asli daripada Quran. Yang pertama, dia menyatakan bahwa tidak ada klaim atau bukti-bukti yang kuat bahwa pada zaman Muhammad itu ada Injil atau perjanjian baru yang sudah ditulis dalam bahasa Arab. Ya, jadi dari mana Muhammad bisa tahu mengenai Injil kalau pada waktu itu belum ditulis dalam bahasa Arab, ya? Kedua, pada waktu itu di gereja-gereja Ortodoks, Injil-Injil ini biasanya tidak terlalu diceritakan, ya, tetapi mereka menceritakan kisah-kisah legenda mengenai para santo dan santa. Yang mana kelihatannya ini sangat populer sekali karena kisah-kisahnya yang penuh dengan keajaiban gitu ya. Arabia was also a place where all the heretics, all of the Gnostics that were kicked out of the Roman Empire, they all ended up in Arabia. So Muhammad would have been exposed to all of these heresies and to all of these Gnostic heresies. Dan yang ketiga, kita perlu ingat ya, pada waktu zaman Muhammad, daerah padang gurun Arab atau Arabia pada waktu itu merupakan tempat pengungsian dari para bidat-bidat dari berbagai sekte-sekte. Jadi bidat-bidat Gnostik ya, para bidat-bidat kekristenan pada waktu itu tuh larinya semuanya ke Arab, kumpul. Jadi pada waktu itu Muhammad sudah pasti akan bertemu ya dengan para bidat-bidat kekristenan ini yang pada waktu itu diusir dari kerajaan Romawi. And we find in the Quran that the mythical stories that we find in the apocryphal gospels and in these heretical Gnostic works, they all reached Muhammad. They made their way into the Quran because he believed they were true. Kemudian yang klaim yang keempat, kita juga menemukan ya sangat jelas di dalam Quran bahwa ada kisah-kisah mitos dari Injil-Injil apokrifa atau Injil-Injil palsu dan kemudian dari para bidat-bidat Gnostik, ya, dari tulisan-tulisan bidat-bidat itu yang entah bagaimana itu bisa sampai kepada Muhammad kemudian masuk ke dalam Quran, yang mana Muhammad tentu saja mengklaim atau merasa bahwa itu adalah kebenaran atau fakta. Right. Now, Tisdall does say as well, we must not forget that Muhammad was never brought into contact with pure gospel Christianity. And it is largely to the false forms, these are the heretical forms of Christianity, the Gnostic versions of Christianity, which the faith had then almost universally assumed that the rise of Islam is really due. So Muhammad believed heresies and thought they were true. Okay, okay.
Jadi Tisdale justru juga mengatakan, ya kita tidak boleh melupakan bahwa pada kenyataannya Muhammad itu tidak pernah bertemu dengan orang-orang Kristen yang sejati yang membawa Injil yang murni pada waktu itu. Ya, jadi udah banyak bidat-bidat kekristenan pada waktu itu. Dan jadi sudah banyak pemalsuan-pemalsuan dari bidat-bidat Gnostik ini, yang mana ini kita asumsikan ya, ini merupakan awal dari kebangkitan Islam. Jadi Islam merupakan salah satu daripada bidat-bidat Gnostik itu. Now we know that the earliest full New Testament translation is the Mount Sinai Arabic New Testament Codex 151, which was only written or completed in 867 AD. This is 235 years after Muhammad supposedly died. So the New Testament, the full New Testament, was only available in Arabic 235 years after Muhammad's death. Now, interestingly, Jesus is called Yeshua, his proper Jewish name, and not Isa in this Arabic New Testament. Ya, jadi kita lihat di sini, ini adalah kodeks ya daripada Gunung Sinai. Ini adalah semua perjanjian baru dalam bahasa Arab. Jadi ini adalah kitab atau kodeks perjanjian baru dalam bahasa Arab yang tertua yang ditemukan, yang kita sebut dengan kodeks 151. Ini ditemukan kira-kira ditulis ya tahun 867 Masehi. Jadi kira-kira 253 tahun setelah Hijriah, ya. Dan yang lebih mengherankan lagi atau lebih menarik, dalam kodeks Sinai 151 ini, nama Yesus itu ditulis dengan nama asli Ibrani-nya, yaitu Yeshua, dan bukannya Isa. Right. Now, just so you know, St. Catherine's Monastery is where this was found. It's here in the Sinai. You can see it up here. Right. In this corner, and this is St. Catherine's Monastery. Ya, oke. Okay. Ini adalah biara Santa Catarina di Gunung Sinai. Di sini Anda bisa lihat di situ tempatnya. Yeah, this is where the book was found. And just so you know, Mecca is down here. This is where Mecca is. We are moving the mouse. So that's Mecca, and this is where this book was found. Ya, yang saya tunjuk di situ itu tempat di mana kitab tadi ditemukan, ya, Perjanjian Baru dalam bahasa Arab. Dan di sini yang saya tunjuk ini adalah Mekah. Anda bisa lihat di situ. Okay, so now, in this book by Sidney Griffith, The Bible in Arabic, he says the evidence tells us that the earliest written translations of parts of the Bible in Arabic were made by Jews and Christians living outside of Arabia after the Arab conquest of the Fertile Crescent, which was from the middle of the 7th century onwards, again after Muhammad died. This is the Fertile Crescent here in red. Right? So portions, only little bits of the gospel were translated after the conquest of this region. So that's why, the Muslims would have had exposure to only portions of the gospel, not the full gospel, for a long time. Okay, baik. Jadi, kalau kita bilang sejarah ya, bahwa hanya sedikit sekali ya, bukti, ini kita lihat ya dari Griffith, The Bible in Arabic, ya, sebukti-bukti menunjukkan ya, bahwa tulisan-tulisan bagian sedikit dari para perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Arab ini baru ada, ya, dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Kristen yang tinggal di luar Arabia setelah kerajaan Islam itu tadi menaklukkan daerah subur bulan sabit tadi yang Anda lihat, ya, mulai dari Mesir sampai terus ke Tanah Kanaan, kemudian ke Iran, Irak, yaitu namanya Fertile Crescent atau daerah subur bulan sabit. Ini mulai abad ke-7 dan seterusnya. Jadi baru ada terjemahan Alkitab perjanjian baru sedikit, ya, hanya sedikit bagian saja. Itu baru abad ke-7 ke atas. Okay. Now, so the Arabic Bible appeared only gradually. It took a long time. From the first centuries of Islam, okay, until the Middle Ages, Jews and Christians produced hundreds of manuscripts containing only pieces of the Bible in Arabic. This is why there is so little of the Bible in Arabic. They had access to fragments of it only. And before Islam, the Jewish and the Christian scriptures were being spread orally through people speaking by word of mouth, because they didn't have the full Bible in Arabic, just little pieces of it. Ya, jadi kalau kita lihat dari sejarah bahwa Alkitab itu baru diterjemahkan dalam bahasa Arab secara bertahap,
ya. Jadi sampai abad pertama Hijriah ya, atau abad pertama perkembangan Islam, orang-orang Yahudi dan orang Kristen itu baru sedikit sekali menulis manuskrip Alkitab mereka di dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau kita lihat sebelum zaman Islam, orang Yahudi dan Kristen itu menceritakan kisah-kisah di dalam Alkitab secara lisan. Ya, tidak, karena bukunya, manuskripnya belum ditulis secara lengkap pada waktu itu. So Muhammad would not have had access to written scriptures, just word of mouth. Now, after the rise of Islam and the Quran appearing as a scripture, as a book in its own right, Jews and Christians then began to translate the Hebrew Bible and the Greek New Testament into Arabic for their own use, and also as a response to the way that the Quran was retelling biblical stories, but incorrectly retelling biblical stories. So the Quran was falsifying the Bible stories, and the Christians had to rewrite the Bible, had to write the Bible into Arabic to show that this was the truth of the Bible. Ya, setelah kebangkitan Islam pada waktu itu ya, kebangkitan Khalifah Islam pada waktu itu, Quran rupanya sudah menjadi kitab yang tersendiri, ya, sudah beredar luas secara pada waktu itu, ya, pada zaman kekhalifahan. Kemudian orang-orang Yahudi dan Kristen ini menerjemahkan ya Alkitab bahasa Ibrani dan Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru ke dalam bahasa Arabik, ya, untuk mereka gunakan sebagai respon bahwa Quran ini ternyata menceritakan cerita-cerita di dalam Alkitab dengan salah, ya, sehingga orang-orang Yahudi dan Kristen pada waktu itu mencoba menulis secara lengkap, menerjemahkan di dalam bahasa Arab sebagai respon bahwa yang kamu ceritakan di dalam Quran itu keliru dan salah, gitu. Karena Muhammad pada waktu itu tidak punya akses secara langsung kepada tulisan-tulisan Alkitab, Injil maupun Taurat di dalam bahasa Arab, karena belum ada pada zaman Muhammad. Jadi Muhammad hanya mendengar dari cerita-cerita orang saja. These translations really only started to become accessible from the 9th century onwards. They were not available in Muhammad's time. They were from the 9th century. Jadi akses kepada manuskrip-manuskrip Alkitab atau Taurat dan Injil dalam bahasa Arab ini baru ada sekitar abad ke-9. Pada zaman Muhammad tidak ada manuskrip-manuskrip Alkitab di dalam bahasa Arab. Right. Now I'm going to talk about three Quranic verses, which already says that Muhammad was writing stories that he thought were true. So Quran 25:4, but the misbelievers, that's the non-Muslims, say, this is nothing but a lie which Muhammad has forged and others have helped him. So people were claiming that the Quran was falsified from the beginning. In this verse, Quran 25:5, they say that Muhammad is writing tales of the ancients, fairy tales, myths, which he has caused to be written. And these stories are dictated before him morning and evening. Sekarang kalau kita melihat klaim daripada Quran sendiri, kita coba lihat Quran surah 25 ayat 4. Ya, orang-orang yang tidak percaya atau orang kafir itu mengatakan ini tidak lain adalah suatu kebohongan yang Muhammad buat-buat, katanya. Ya, dan orang lain sudah membantu dia. Kemudian di Quran surah 25 ayat 5, orang-orang kafir itu mengatakan ini tidak lain cuma cerita-cerita dari nenek-nenek moyang saja, gitu. Cerita-cerita leluhur ya yang sudah ada pada zaman dulu, yang ditulis yang Muhammad suruh untuk dituliskan, ya. Dan orang-orang itu mendiktekan kepada Muhammad ya setiap pagi dan setiap petang. So this agrees with the statement that the stories were circulating by word of mouth, not written form at Muhammad's time. And Jadi dua ayat tadi menguatkan bahwa cerita-cerita mengenai yang ada di dalam Alkitab itu sudah berkembang pada waktu itu, beredar dari mulut ke mulut, ya, bukan merupakan suatu kitab yang tertulis. And of course, in this verse we see it says, "Shall we forsake our gods for a mad poet?" Even the Arabs are saying Muhammad's a mad poet. He's writing poetry. They are suspecting him of not being honest in what he's producing. Ya, bahkan di Quran surah 37 ayat 36 dikatakan, apakah kita akan meninggalkan Allah kita untuk pembuat puisi yang gila, katanya gitu. Jadi mereka menuju Muhammad ini membuat puisi, ya, kemudian mengarang-arang puisinya sendiri. Okay, now, in Da'if Bukhari, it's supposed to be Sahih Bukhari, we'll see some of the... Ibn Abbas, Muhammad's cousin, says,
Muslims, why do you ask the people of the scriptures? Though your book, the Quran, which was revealed to Muhammad, his prophet, is the most recent information from Allah, and you recite it, the book that has not been distorted. So this question even bothered Ibn Abbas, who, and this was entered into, this is Sahih Bukhari, I call it Da'if, because Muslims always say it's Da'if. Allah has revealed to you that the people of the scriptures have changed with their own hands what was revealed to them. So here a claim is being made that we corrupted our scriptures, and they have said, as regards to the changed scriptures, this is from Allah. Ya, jadi ini kita akan ambil dari Sahih Bukhari ya, tapi Lloyd mengatakan Da'if Bukhari, karena Muslim selalu mengatakan ini Da'if gitu ya, kalau diambil dari Bukhari Da'if ya. Nah, ini Ibn Abbas, sepupu Muhammad, mengatakan, oh hai orang-orang Muslim, mengapa kamu selalu menanyakan mengenai kitab-kitab itu kepada ahli kitab? Ya, bukankah Quran atau kitab yang kamu pegang ini merupakan pewahyuan kepada nabimu yang terbaru, jadi kitab yang udah baru katanya, ya, dari Allah, dan kamu sudah melafalkannya. Mengapa kamu harus bertanya kepada buku yang sudah dirubah-rubah katanya? Jadi di sini mengkonfirmasi bahwa orang Kristen sudah merubah-rubah Alkitab mereka, ya. Nah, dikatakan Allah ini sudah mewahyukan kepada kamu ya bahwa orang-orang ahli kitab itu sudah merubah tulisan Alkitab mereka dengan tangan mereka sendiri, apa yang sudah diwahyukan kepada mereka. Ya, seperti itu. Silakan. Don't forget Muhammad had said that the gospel and the Torah confirm the Quran. This is why Muslims were checking with the Christians, because that's the expectation. The scholars decided to change this because Ibn Abbas says, isn't the knowledge revealed to you sufficient to prevent you from asking them? He says, by Allah, I've never seen a Christian asking the Muslims about what is in the Quran, because Christians don't depend on the revelations in the Quran at all. We are not interested in that. But Muslims always care about what's in the Bible because they believe that the Bible confirms Muhammad's prophethood and confirms what is in the Quran. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa Muhammad sendiri sebenarnya mengkonfirmasi Taurat dan Injil, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tetapi para cendekiawan Muslim modern sekarang ini mencoba menyelewengkan hal itu karena perkataan dari Ibn Abbas. Ya, jadi dikatakan Ibn Abbas mengatakan, apakah pengetahuan yang sudah diwahyukan kepada kamu itu tidak cukup? Kenapa kamu masih harus tanya kepada mereka? Maksudnya orang-orang Yahudi dan orang Kristen, ya. Kemudian dia mengatakan seperti ini, demi Allah katanya, ya, Ibn Abbas berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun, ya, maksudnya Yahudi dan Kristen, yang bertanya kepada Muslim mengenai Quran, katanya begitu. Ya, karena memang kita tidak tertarik dan memang kita tidak memerlukan Quran untuk mengkonfirmasi Alkitab, tetapi orang Muslim harus selalu bertanya mengenai Taurat dan Injil, karena mereka untuk mengkonfirmasi kenabian daripada Muhammad, bahwa Muhammad sudah dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya, ya, untuk menguatkan iman mereka, mereka memang harus bertanya mengenai Alkitab, seperti itu. Now, ultimately, Bukhari claims that we misinterpreted the Gospels, right? That the evidence is there, the book has not changed, but we misinterpret. Ibn Abbas seems to claim that the book was edited. So you have two scholars, one saying we misread and the other one saying we rewrote the scriptures. Ya, jadi kita punya dua pandangan cendekiawan yang berbeda di sini. Al-Bukhari mengatakan kita ini cuma salah tafsir, jadi tahrif aja. Jadi kita cuma salah tafsir, jadi kitabnya itu tetap maksudnya tidak dirubah-rubah ya, tetapi cara kita memandang atau menafsirkan yang keliru. Itu menurut Al-Bukhari. Tapi Ibn Abbas berpandangan lain. Ibn Abbas berpandangan bahwa Alkitab itu sudah kita rubah ya. Jadi kita punya dua pandangan para ahli cendekiawan di sini. Yeah, Bukhari says this because no man is supposed to be able to corrupt a single word that came from Allah. Bukhari mengatakan itu karena dia berpatokan bahwa tidak seorang pun yang dapat merubah kalimat Allah atau mengkorupsi kalimat Allah. Now, Ibn Hazm, 11th century Spain. He is regarded as a genius. This is his picture on a postage stamp in Spain. He was the one who made the claims of corruption famous. This is the main scholar of the time. So he was the one that stated that we rewrote, edited, and he constructed an entire polemic about tahrif.
Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah Ibn Hazm, dia adalah seorang Spanyol yang terkenal sangat jenius. Itu fotonya ada di perangko di situ ya, di sebelah kanan Anda bisa lihat. Dia ini hidup pada kira-kira abad ke-11. Ya, Ibn Hazm ini sangat terkenal, dialah yang membawa tuduhan atau menaikkan isu mengenai korupsi daripada teks Alkitab atau tahrif daripada Alkitab ini menjadi sangat-sangat terkenal. Dia menulis sebuah polemik yang luar biasa mengenai bagaimana orang Kristen itu merubah-rubah kitabnya. He wrote in 1064 and he was part of the Umayyad, so he was living in the Umayyad period of Islam in Cordoba, Spain. He said the Bible had been corrupted and falsified. He had to say this to defend Islam against Christianity because Ibn Hazm found differences and contradictions between the Bible and the Quran, which does tell us that finally someone had actually read the Bible, but before this, they obviously hadn't actually read the Bible. So he believed by faith in Islam that the Quran was true, and therefore the Bible must be false, right? So not based on evidence, but merely based on dogma. He states, well, if the Quran is true, then the Bible must be false. And he said, since the Quran must be true, it must be the conflicting gospel texts that are false. But the present text must have been falsified by Christians, and this is important, after the time of Muhammad. Ya, jadi Ibn Hazm ini menulis kira-kira tahun 1064. Ya, dia menulis ketika dia membaca Alkitab, ya dia menemukan pertentangan dari Alkitab dan Quran ini sangat-sangat bertentangan. Dan dia menunjukkan segala macam bukti-bukti bahwa orang-orang Kristenlah yang merubah Alkitab mereka. Ini tidak berdasarkan data ya, tidak berdasarkan bukti-bukti apapun, melainkan hanya berdasarkan dogma atau ajaran saja. Karena dia meyakini bahwa Quran ini berdasarkan imannya, bahwa Quran ini kitab yang paling benar. Kalau demikian berarti kalau isinya bertentangan, Bible berarti yang salah dan keliru. Ya, jadi dia mengatakan karena Quran ini harus benar ya, karena dia firman Allah ya gitu ya, dan itu konflik dengan Injil, jadi bertentangan dengan Injil, maka dia mengatakan ya Injil itu pasti salah. Makanya orang Kristen lah yang sudah merubah-rubah pada waktu zaman Muhammad pada waktu itu. Now of course we can prove this claim false because we have New Testament Gospels going back to the beginning, to before the time of Muhammad. We have the Dead Sea Scrolls, so we can compare and we can show that these are the same gospels. So this claim is very easy to prove false. Ya, jadi Ibn Hazm tadi dia menuduh bahwa orang Kristen memalsukan kitab-kitab ini setelah Muhammad mati ya, setelah zaman Muhammad. Tetapi ini tidak benar klaim ini karena kita bisa patahkan dengan mudah ketika kita menemukan gulungan laut mati ya, atau the Dead Sea Scroll, kita menemukan ribuan kitab-kitab di gulungan laut mati yang bisa kita bandingkan dengan Alkitab sekarang dan bahwa tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi kontradiksinya itu tidak ada ya kalau kita compare dengan Alkitab yang kita pegang sekarang dibandingkan dengan penemuan gulungan laut mati. Okay, now briefly, there are two kinds of corruption. Corruption of meaning, right? A misinterpretation called tahrif al-mana and tahrif al-lafz or tahrif al-nas, where you edited the text, where you actually change the words. Jadi kalau kita melihat ada dua macam tahrif atau ada dua macam korupsi ya, atau perubahan daripada Alkitab. Yang pertama adalah tahrif al-mana. Jadi bagaimana artinya itu berubah, jadi salah tafsir, ya, menafsirkannya yang keliru. Yang kedua adalah tahrif al-lafaz, jadi atau tahrif al-nas, jadi teksnya itu yang dikorupsi, teksnya yang berubah, yang dirubah. And don't forget, Muhammad was confident that the Quran was exactly the same revelation that was given by Allah in Arabic, which had been given to the previous prophets in their language. So he was confident that the Quran was exactly the same as the books that came before it. And of course, they were all very confident until the scholars of Islam read the Bible and realized that this was wrong. Jadi kita harus ingat ya bahwa Muhammad ini sangat yakin ya pada waktu Quran itu diwahyukan, dia mengaku Quran ini diwahyukan oleh Allah di dalam bahasa Arab. Ya, dia sangat yakin bahwa isi daripada Quran ini sama membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, membenarkan kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab Injil.
Ini tentu saja sebelum para sarjana atau para cendekiawan Islam menyadari bahwa klaim ini keliru. Ya, ketika mereka mulai membaca Alkitab, mereka menyadari bahwa yang isinya isi, semua isi yang ada di dalam Quran ini bertentangan dengan Alkitab. So the Quran has a very high view of what they call the Taurat, the Zabur, and the Injil, the Torah, the Psalms, and the Gospel. In this verse, it says that we believe in Allah and what is revealed unto us and unto Abraham and Moses and what Jesus received, right? And it says we make no distinction between any of the books. And of course, we realize that once we look at the Torah, the Gospel, and the Quran, these are very, very different books. So this has led to, these claims in the Quran have led to this incredible conflict. Ya, jadi Quran sendiri sangat-sangat memandang tinggi ya, atau sangat-sangat menghargai Taurat, Zabur, dan Injil, ya, atau Taurat, Mazmur, dan Injil, ya. Dikatakan di Quran surah 2 ayat 136 dikatakan, kami percaya kepada Allah dan apa yang sudah diwahyukan kepadamu dan kepada kami, ya. Dan juga yang sudah diwahyukan kepada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, dan semua para nabi, dan kami tidak membedakan satupun dari mereka. Jadi Quran memandang pewahyuan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil ini mengkonfirmasinya, ya. Dia tidak menyangkal pewahyuan daripada kitab-kitab sebelumnya ini. Tentu saja ini sebelum mereka menyadari bahwa ada konflik perbedaan antara Quran dengan Alkitab. So this verse is why they accuse Jews and Christians of changing the Bible, and they blame Saint Paul for all of this. Ya, jadi ketika mereka membaca Alkitab ini, ya, ini mereka menyatakan bahwa kenapa sih bisa ada perbedaan antara kitab Alkitab dengan Quran ini? Ya, ketika mereka membaca Alkitab ini kok bertentangan sekali isinya dengan Quran. Nah, di titik inilah, di sinilah mereka mulai menyalahkan Santo Paulus. Right. So let's look at this verse as an example, Quran 9:1. Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties. In exchange for that, they will have paradise. And the believers, the Muslims, they fight in the cause of Allah, jihad. So they kill and are killed. It is a true promise in the Torah and the Gospel and the Quran. Now we know there is no jihad in the New Testament. There is no jihad, no worldwide jihad in the Torah. So, of course, Muslims have to try and explain this mistake in the Quran. So they blame St. Paul. And we're going to learn how they say that St. Paul removed the jihad from the Gospels. Oke, ini salah satu contohnya. Kalau kita lihat ini Quran Surah At-Taubah ayat 111 ya. Dikatakan sesungguhnya ya Allah itu sudah akan menggantikan para jihadis ya, yang telah menyerahkan nyawa mereka, kemudian harta mereka ya, ditukarkan dengan surga katanya ya, jannah ini ya. Ketika kalau mereka berperang atau melakukan jihad karena Allah, ya, mereka akan dibunuh atau terbunuh katanya. Sungguh ini merupakan janji yang benar yang ada di dalam Taurat, Injil, dan di dalam Quran. Tentu saja kalau kita melihat di dalam Alkitab itu tidak pernah ada yang namanya jihad demi Allah, ya, jihad demi Allah itu tidak ada. Lalu mereka mencoba menerangkan dari mana ini kok bisa ada konflik perbedaan jihad ini. Dan disinilah mereka mulai menyatakan bahwa Santo Paulus lah yang telah mengubah-ubah Alkitab dan telah mengeluarkan ayat-ayat jihad ini dari Alkitab. So now Muslims make the claim that Paul took a bribe. St. Paul was bribed by the rabbis. Ibn Hazm wrote in the 11th century, the rabbis, on whose authorities the Christians have adopted their religion, the Taurat, as well as the books of the prophets, agreed to bribe Paul the Benjaminite. May Allah curse him. They ordered Paul to profess outwardly the religion of Jesus. So he became a fake Christian. And to deceive his followers and to induce them to follow the doctrine of Jesus' divinity. So he was supposed to invent this doctrine that Jesus was divine and then make the Christians follow this doctrine. And the rabbis told Paul, we shall take upon ourselves your sin. He was extremely successful, as is generally known. Ya, jadi kalau kita melihat tulisan dari Ibn Hashim tadi ya, kira-kira tahun 1064, dia menulis ya bahwa rabi-rabi mereka yang berotoritas ya, yang sudah memeluk agama Kristen ya sebagai agama mereka,
juga Taurat ya sebagai kitab-kitab mereka dan kitab para nabi ya dikatakan seperti ini. Mereka itu bersepakat bersama untuk menyuap Paulus ya seorang keturunan Benyamin ya biarlah Allah mengutuki dia katanya gitu ya. Mereka memerintahkan Rasul Paulus ya Santo Paulus ini untuk pura-pura mengikuti atau menjadi pengikut agama Yesus katanya. Dan untuk menipu para pengikut-pengikut Yesus atau orang-orang Kristen ini dan ya untuk memperkenalkan sebuah doktrin baru bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Ilahi. Ya. Nah, kemudian mereka menyatakan kepada Paulus, nanti kita akan menanggung dosamu katanya ya. Dan dikatakan Santo Paulus ini sangat-sangat sukses ya seperti yang kita ketahui sekarang bahwa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan seperti itu. So the scholars claim that Christians have an inferior, a lesser view of God, and that the Christian books and the Jewish books are untrustworthy. So between Ibn Hazm and Ibn al-Jabbar, both in the 11th century, this finally became the ruling story in Islam. Now, these claims are critical to the Islamic doctrine of Tahrif, or the claims that we corrupted the scriptures. They say that Paul corrupted the laws of the true religion by removing circumcision, making unclean foods supposedly good to eat, and introduced Roman customs. They say that he fabricated the Trinity and Christ's divinity, and he edited and corrupted the actual words of the Bible. Ya, ini adalah klaim-klaim Muslim ya secara umum yang menentang Santo Paulus ini. Ya, dikatakan Paulus seorang yang jahat. Ya, jadi tuduhan Muslim ini bahwa Pauluslah sebenarnya yang sudah memasukkan Injil yang sejati yang dibawa oleh Yesus, dan orang-orang Kristen sekarang ini mewarisi ajaran yang keliru, pandangan yang keliru ya mengenai Allah, dan bahwa orang-orang Kristenlah yang sebenarnya sudah merubah-rubah Injil atau kitabnya mereka. Nah, tuduhan-tuduhan mengenai Rasul Paulus ini mulai memuncak ya, atau mulai benar-benar mencapai puncaknya gitu ya, tuduhan kepada Rasul Paulus yang menciptakan kekesan ini kira-kira abad ke-11, yaitu Ibn Hisham dan juga Abdul Al-Jabbar. Jadi ini merupakan fondasi dasar klaim mereka ya, klaim-klaim Muslim yang merupakan doktrin dari tahrif atau perubahan atau penyelewengan daripada Alkitab ini. Jadi mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus ini sudah mengkorupsi Taurat ya, dan mengkorupsi ajaran daripada agama yang sejati ya, bahwa Paulus ini membatalkan sunat ya, kemudian membatalkan makanan-makanan yang haram ya, dan mengikuti tradisi-tradisi daripada Romawi. Yang kedua, kemudian Paulus juga mengkorupsi dari doktrin tauhid ya, dan coba membuat doktrinnya sendiri ya, membuat doktrin Trinity, dia menciptakan doktrin Trinitas dan menyatakan keilahian daripada Yesus. Jadi dialah yang mengarang bahwa Yesus adalah Tuhan ya, mengangkat Yesus sebagai Tuhan maksudnya ya. Dan yang ketiga, juga tuduhan bahwa Paulus ini mengkorupsi atau merubah teks Alkitab. Now Ibn Jabbar. So now we'll go through all the claims that they make. Ibn Jabbar writes, what the Jews and Christians believe. He says that the day before the crucifixion, Jesus was crowned with thorns, taken around, seated backwards on a donkey, and he was given vinegar to drink when he asked for water. Remember, the day before. Then Jesus was crucified in a field of melons and vegetables. Okay, a field of watermelons or something and vegetables. Nah, sekarang kita lihat tadi ya, Ibn Jabbar tadi. Ya. Dia menulis begini, bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen itu percaya sehari sebelum penyaliban, ingat ya, sehari sebelum penyaliban, Yesus dimahkotai duri, kemudian didudukkan secara terbalik, naik di atas seekor keledai, kemudian diberikan anggur asam ya, cuka gitu ya, anggur asam untuk dia minum. Padahal pada waktu itu Yesus meminta air katanya. Ingat, ini sehari sebelum penyaliban katanya ya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus itu di padang yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan semacam buah melon ataupun sayur-sayuran ya. There's absolutely no historical evidence for this claim. So he makes a claim that is completely false, and it's stolen from a Jewish anti-gospel, right? So he makes the same claims against Paul as the other scholars, right? But
his story is stolen or partly stolen from a Jewish anti-gospel about Jesus. Right? I'll pause there. Yeah. Jadi cerita-cerita tadi tentu saja tidaklah benar ya. Dia mencuri ini dari orang-orang Yahudi yang sangat anti sekali terhadap Injil. Ya, jadi cerita tadi tidak berdasarkan bukti-bukti fakta-fakta sejarah. Dia mencurinya dari orang-orang Yahudi yang anti kepada Injil. Right. So now he says that the Gospels came later. Right. So he claims that the Gospels all came later, replacing the Injil. So there was supposedly an original Injil, and the current Gospels were written afterwards, and therefore they say something different. Right. He says the Christians at the time stole the Gospels when they fled from Jerusalem and they lost. He says that Paul used every trick to gain power and influence. And what we have is from other scholars, they say that this story of Jesus comes from a heretical or Gnostic telling. And he, Ibn Jubar, misunderstood this Gnostic or heretical story and thought it was true. We know that this story comes from what's called the Toledot Yeshu, which was a Jewish writing at the time because of their arguments and conflict with the Christians. They wrote this similar story, and Ibn Jubar stole it and thought it was true. Ya, jadi ini adalah klaim-klaim yang dilakukan oleh Ibn Jabbar. Ya, jadi dia menolak integritas daripada Alkitab. Jadi dia mengatakan Alkitab yang pada waktu zaman dia itu tidak asli lagi, ya. Dan dia mengklaim bahwa Injil itu dikarang kemudian, jadi dibuat lagi ketika orang-orang Yahudi dan Kristen ini melarikan diri dari Yerusalem. Ya, mereka kehilangan Injil yang asli. Ya, kemudian mereka mengaranglah Injilnya sendiri nih katanya. Ya, nah kemudian dia menuduh bahwa Paulus ini menggunakan pengaruhnya dan kuasanya, ya, sehingga dia bisa mempengaruhi orang-orang Kristen dengan doktrinnya tadi, ya, dikatakan dialah yang menciptakan doktrin Trinitas tadi. Nah, pandangannya mengenai Kristologi adalah dia mengambil dari cerita-cerita Gnostik, ya, dia mengambil dari Toledot Yesu atau orang-orang Yahudi yang anti kepada Injil, ya, dia mengambil dari naskah-naskah mereka, dan Ibn Jabbar menganggap bahwa cerita-cerita ini yang ada di Injil Gnostik ini itu cerita yang betul. Ya, tentu saja ini bertentangan ya dengan kepercayaan kita. Okay, now the main scholar, the first one where all of this started, is this man, Saif Umar. So his writings were discovered in Saudi Arabia, and these are very, very interesting. Now, Saif Umar is regarded as by some as a very important historian, right? We'll talk more about that, but he wrote a history of the wars of apostasy in Islam and of the battles of the Prophet, okay? So it's the Book of the Wars of Apostasy and Conquest. So he was a historian of the early wars of Islam. And Tabari used this man's work to write his 40 volumes of history of Islam. And he was the one who started with this story about St. Paul. So we're going to learn about how he discusses how Paul affected the church in his discussion where he's talking about the assassination of the Caliph Uthman, and he talks about the Apostle Paul. Ya, jadi kita akan melihat ya salah satu cendekiawan ahli sejarah yang sangat terkenal, Saif Umar. Jadi Saif Umar ini menulis mengenai sejarah Islam-Islam perkembangan awal ketika Islam menaklukkan daerah-daerah sekitarnya ya pada waktu itu zaman kekhalifahan. Dia menulis mengenai perang kemurtadan pada waktu itu, perang Ridho ya pada waktu itu, dan juga dia menulis mengenai perang-perang Islam lainnya pada waktu itu. Jadi At-Tabari juga merujuk kepada karya daripada Saif Umar ini ketika membuat bukunya ya. Nah, Saif Umar ini dia mengklaim, nanti kita akan melihat ya bagaimana pandangannya, bahwa Paulus inilah yang mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk menciptakan kekristenan, dan dia mendiskusikan hal-hal ini yang mana ini menuju kepada pembunuhan Khalifah Uthman pada waktu itu. Ya, bagaimana pengaruh Paulus di dalam kekristenan ini sangat besar yang dia diskusikan pada waktu itu, dan faktor inilah yang merujuk kepada the assassination atau pembunuhan daripada Khalifah Uthman pada waktu itu, Khalifah ketiga ya. He tells a story of a Jew who converted to Islam, but a fake Muslim, right? And he converts to Islam in the time of Uthman to lead the Muslims astray so that he can destroy the religion.
So he's in Bosra in Syria. He goes to Kufa in near Baghdad. He then preaches in Syria, but he doesn't mislead anyone. He can't do it. So then they throw him out to Egypt, and there he teaches that Muhammad is more worthy to return than Jesus, right? So then he goes on and he tells all these stories. But this man, Ibn Saba, is the reason that there's a split between the Sunnis and the Shia. He was the cause. So this Jew caused a split in Islam, because he said that Ali was the regent of Muhammad, and he said that Ali was the seal of the regents, right? So the Muhammad was the seal of the prophets, but Ali was the one with the ultimate authority of Muhammad. And this discussion caused Islam to split. And in the same way, he makes the claim that Paul split Islam from Christianity, which was supposedly also once a single religion. Ya, jadi dia merujuk ya, Saif Umar ini menulis ya, mengenai seorang Yahudi yang kemudian memeluk agama Islam, yang dikenal dengan nama Ibn Sabah ya. Nah, dia mengatakan ketika dia memeluk Islam pada zaman Utsman ini, ya kemudian dia pergi ke berbagai kota pada waktu itu untuk istilahnya menyelewengkan umat Islam ini, ya untuk membawa umat Islam ini menyeleweng gitu ya dari agama sejati. Dia berkhotbah pada waktu itu, dia mulai dari Hijaz, kemudian dia pergi ke Basra, dia ke Kufa, tetapi tidak mendapatkan banyak pengikut katanya di situ, ya ketika dia mengkhotbahkan mengenai pesan-pesannya, ya tidak banyak pengikutnya di situ. Kemudian dia diusir ke Mesir, ya di Mesir inilah dia mengajar bahwa Muhammad itu lebih mulia dibandingkan dengan Yesus. Nah, Ibn Saba ini juga dituduh yang menyebabkan terpecahnya dua sekte Islam yaitu Sunni dan Syiah pada waktu itu, ya. Dan dia mengajarkan pada waktu itu bahwa Ali itu lebih mulia dibandingkan Muhammad, ya, dan bahwa Ali ini merupakan meterai, maksudnya yang sah, ya, otoritas yang sah, ya, yang memegang kepemimpinan yang sah setelah Muhammad pada waktu itu. Jadi kalau Muhammad ini merupakan meterai para nabi, kalau Ali ini merupakan meterai daripada kepemimpinan pada waktu itu, otoritas yang sah yang harusnya dipegang. Nah, Ibn Saba ini dituduh yang memecah Islam menjadi Sunni dan Syiah pada waktu itu. So skip over something, then we'll move on to the next slide. So he dies in the early 9th century, late 8th century, right? He's the earliest source for the polemics that Muslims tell today against Paul. Now, Al-Tabari used his work as the main source for Al-Tabari's own history of the early Islamic conquests and wars of apostasy. Interestingly, Al-Tabari completely ignores what Saif has to say about St. Paul, which we're going to learn. Now, other scholars say that Saif is unreliable. Al-Tabari found him reliable, but completely ignored the story of Paul. Okay, so I'll let you continue. Ya, Saif Umar Al-Tamimi ini meninggal kira-kira mungkin abad ke-8 ya, atau antara tahun 809, nggak jelas catatannya ya, sekitar tahun itu. Tetapi kalau kita bicara mengenai bagaimana dia menentang Santo Paulus atau kepenulisan daripada Saif Umar yang menentang Rasul Paulus pada waktu itu, tulisannya ini dipakai juga oleh Al-Tabari. Jadi Al-Tabari memilih sumber utama daripada tulisannya ya mengenai penaklukan Islam awal dan perang daripada kemurtadan itu merujuk kepada tulisan Saif Umar ini. Ya, tetapi Al-Tabari ini sama sekali ya tidak menghiraukan tulisan Saif mengenai Santo Paulus. Jadi dia sama sekali tidak menyinggung tulisan Saif Umar yang menentang Santo Paulus pada waktu itu. Ya, kemudian ada beberapa cendekiawan lainnya mengatakan Saif ini sebenarnya nggak bisa dipercaya, gitu ya. Tetapi Al-Tabari percaya, gitu ya, percaya kepada tulisan-tulisan daripada Saif Umar Al-Tamimi, kecuali tulisannya mengenai Santo Paulus ini. Okay, go on, Lloyd. Okay, so Saif Umar says that after the ascension of Jesus, Jesus had 700 families that followed him, and he says that Paul was the king of the Jews. And his name was Abu Shaul, and which is the name the Jews do give him. And he urged that the Christians all be killed. So Paul has said that the Christians all had to be killed, but the Christians escaped.
So Paul warns the Jews that the followers of Jesus would go and talk to their enemies, and then they would come back to wage battle against the Jews. So the Jews accepted Paul's idea of using a trick to prevent this. So Paul, who was king, don't forget, king of the Jews, Paul leaves his royal kingdom, and then he wears the clothes of the Christians, and he goes to their army to deceive them. Ya, jadi ini adalah tulisan Syaikh Umar mengenai bagaimana Paulus ini menipu orang-orang Kristen ya. Jadi tipuan ya atau rencana jahat daripada Rasul Paulus pada waktu itu. Dia mengatakan demikian nih. Setelah kenaikan Yesus, ada pengikutnya itu berjumlah sekitar 700 keluarga. Ya, kemudian dia menulis Paulus yang merupakan raja orang Yahudi, ingat ya, seorang raja. Ya, jadi Paulus menurut Syaikh Umar adalah seorang raja Yahudi yang namanya adalah Abu Saul. Ya. Ya, ini nama yang diberikan kepada orang Yahudi pada waktu itu. Nah, dia mengatakan, dia mengajukan usul bahwa orang-orang Kristen ini harus dibunuh. Ya, tetapi ternyata orang Kristen ini banyak yang melarikan diri gitu ya. Kemudian Paulus memperingatkan mereka ya, orang-orang Yahudi ini, bahwa ini orang Kristen ini nanti bakal jadi musuh mereka nih ya, kalau mereka kembali lagi mereka akan melancarkan peperangan terhadap orang Yahudi. Jadi Rasul Paulus ini membuat satu usulan kepada orang Yahudi ya, untuk menggunakan tipu daya untuk mencegah peperangan ini katanya ya, mencegah malapetaka ini katanya. Kemudian dikatakan Paul ini meninggalkan kerajaannya ya, jadi dikatakan Paulus ini seorang raja dan dia meninggalkan kerajaannya, lalu dia pura-pura jadi seorang Kristen, jadi dia memakai baju Kristen gitu ya, dan kemudian dia pergi bersama para tentaranya untuk menipu orang-orang Kristen ini. So the Christians had no army, so this is obviously cannot be true, because also Paul was not king at any time. So again, they confuse him with King Saul. Ya, jadi tentu saja hal ini tidak benar ya, karena orang Kristen pada waktu itu tidak punya tentara. Ya, orang Kristen bukan tentara sama sekali. Dan juga di sini dikatakan Paulus adalah seorang raja, ini juga tidak benar ya, tidak berdasarkan fakta. Jadi mereka mengaburkan identitas daripada Rasul Paulus dengan Raja Saul di dalam Perjanjian Lama. Right. So Paul apparently said to the Jews, "This Christian's message is appealing, and they, some Jews, have gone to your enemy. They are acting as the benefactors of the Christians, so they're helping the Christians. Soon they will come riding against you with the aid of your enemies, unless you pay heed to what I'm about to say to you now." And then Paul starts to pursue the Christians, right, with the intent of leading them all astray. Right, so Paul wants to deceive the Christians and lead them away from the true religion. And then Paul teaches all sorts of wrong teachings. Right, for instance, he teaches that Christians can eat anything, which is a corruption of, again, the biblical New Testament. Ya, jadi Syaikh Umar tadi mengatakan ya, bahwa Raja Paulus ini pesannya sangat jelas kepada orang Yahudi. Dikatakan pesan daripada kekristenan ini sangat kuat ya, dan mereka ini nanti bisa jadi musuh kamu loh, katanya gitu ya. Jadi ini bujukan Paulus kepada orang Yahudi ya, makanya kamu mendingan kita pura-pura ya jadi orang Kristen ya, memanfaatkan mereka, nanti kalau tidak ya mereka itu akan datang dan menjadi lawan kamu dengan bantuan daripada pasukan-pasukan, jadi akan jadi peperangan nih katanya ya, kecuali kata Rasul Paulus kamu mendengarkan apa yang saya katakan, yang akan saya katakan kepadamu. Jadi dia punya rencana nih ya, untuk menipu orang-orang Kristen tadi ya, dengan pura-pura menjadi orang Kristen dengan tujuan untuk menyelewengkan mereka. Jadi dikatakan Paulus ini menciptakan doktrin-doktrin yang baru, yang mengatakan bahwa kita boleh makan apa saja gitu, tidak ada makanan haram. Nah, yang umat Muslim Saif ini mengatakan ini jelas bertentangan dengan doktrin daripada Alkitab gitu ya. Jadi Paulus membatalkan makanan haram dan halal di situ. So these ideas have filtered through till today. This book here is the most popular polemic against Christianity that Muslims use today, as far as I know. And it's by Ibn Qayyim. Okay, it's called The Guidance to the Uncertain in Reply to the Jews and the Nazarenes. And he says here, the Christian's religion is drinking wine, eating pork, abandoning circumcision, indulgence in adoring unclean things, and eating everything that is unblessed for humans, from an elephant to a gnat, like a fly, like a small fly. So understand that these ideas have become commonplace in later authors, and this is what has spread throughout Islam when they learn about Christianity.
Ya, jadi yang setahu saya ya bahwa buku Ibn Qayyim yang ada di depan Anda ini, ya tulisan Ibn Qayyim ini menjadi buku yang merupakan polemik yang digunakan oleh orang Muslim sampai sekarang untuk menentang kekristenan. Ya, jadi dikatakan bahwa kita ini agama yang membolehkan untuk minum anggur, makan babi, katanya ya, kemudian membatalkan sunat, ya, kemudian juga memperbolehkan hal-hal yang najis atau yang haram, katanya ya, boleh makan apa aja nih, ya. Yang tidak diberkati katanya ya dari boleh makan manusia kita boleh makan mulai dari gajah sampai lalat gitu ya, jadi yang dari yang besar sampai yang kecil itu tidak ada hukumnya katanya ya, dan ini yang digunakan mereka sampai sekarang dari buku Ibn Qayyim ini polemiknya. Right. So Saif Umar, now he says that Paul has these visions, right? So the Christians, but they capture Paul, they find him. They capture him and they take him to their leaders, and he tells them, Paul says he met Jesus and Jesus took away his faculties, but then Jesus gave them back, you know, his sight, his hearing, and he says that he promised Jesus to help the Christians, so, and he was going to teach them the Torah, he's going to teach them the Bible. So they build him a house, right? And once they lock him in, Paul starts making up stories. So Paul then tells them that he had a vision in which the only way for the Christians to pray was facing towards the east. So the Christians believed him and they leave the Qibla. Now, obviously, Christians never had a Qibla. We don't have a Qibla. We don't pray in a particular direction. But this is supposedly what the scholar says about Paul. Saif Umar tadi kan Paulus kan mendapatkan penglihatan dari Yesus gitu ya. Jadi dikatakan ini Paulus cuma pura-pura aja, terus kemudian dia pura-pura tertangkap ya, pada waktu dia ditangkap itu kemudian dia menyatakan, oh saya ini mendapatkan satu penglihatan katanya ya, saya itu menjadi buta, kemudian tapi Tuhan atau Yesus itu kemudian mengembalikan penglihatan saya seperti itu ya, kemudian dia mengatakan juga dia bertemu dengan Yesus ya, kemudian tadinya yang tuli dan buta ini ya, penglihatannya dan tuliannya yang hilang itu dikembalikan lagi oleh Yesus gitu ya. Nah kemudian dikatakan Paulus ini kemudian mengatakan bahwa Tuhan Yesus meminta saya untuk menjadi pengikutnya gitu ya. Nah kemudian orang-orang kesini sangat-sangat mengagumi gitu ya, maksudnya sangat-sangat amazing gitu ya, bahwa Paulus itu mendapatkan penglihatan yang begitu luar biasa, ajaib pada waktu itu. Dan orang-orang Kristen ini membangunkan Paulus ini sebuah rumah ya, untuk mengabdikan kehidupan rohaninya. Kemudian orang-orang Kristen ini mengurung Paulus ini di dalam rumah itu ya, untuk mengabdikan dirinya mungkin secara untuk bisa lebih rohani lagi ya. Kemudian dikatakan bahwa di dalam penglihatan itu ya, Paulus mengatakan diinstruksikan untuk kiblatnya, kiblat jadi kiblat daripada doa orang-orang Kristen yang tadinya ke arah timur ya. Kemudian untuk diubah nih kiblatnya. Jadi untuk meninggalkan kiblatnya tadinya mungkin yang ke arah Yerusalem, ini ditinggalkan nih kiblatnya dan untuk berbalik kiblatnya. Dan orang-orang Kristen itu percaya, tetapi jelas ini tidak benar ya, karena pada waktu itu orang Kristen tidak punya kiblat ya, kalau berdoa tidak ke kiblat manapun. Yeah. So Paul teaches that the Christian Qibla is to the east. We don't have a Qibla. Then he says that all food can be eaten. And then Paul has another vision, a third one. And he tells the Christians it's their duty to abolish the jihad. So the Christians, they accept this and they abolish military jihad because Christians have to turn the other cheek instead. Ya, jadi Paulus mengajarkan kepada orang-orang Kristen ini untuk kiblatnya dirubah ke arah timur katanya. Ya, padahal orang Kristen tidak punya kiblat pada waktu itu. Kemudian dikatakan Paulus ini meyakinkan mereka untuk makan semua makanan ya, nggak ada yang haram dan halal lagi gitu ya. Dan dikatakan di penglihatan ketiga, Paulus itu meyakinkan orang-orang Kristen ini untuk meninggalkan semua macam bentuk kekerasan dan pembalasan. Jadi meninggalkan segala bentuk jihad militer ya. Karena dikatakan orang seni kalau ditampar pipi kiri harus memberikan pipi kanannya, seperti itu. Right. So apparently the Christians accepted Paul's words, right? And then Christians abandoned the jihad, right? So
this was the story that he told, and apparently that we believed. And then Paul has a final vision. Let you translate that, and then I'll tell this next one. Okay, jadi Saif Umar ini mencoba meyakinkan ya di dalam bukunya itu bahwa orang-orang kesini percaya nih apa yang dikatakan oleh Paulus dan mulai mengikuti semua yang dikatakan oleh Paulus dan bahwa mereka mulai meninggalkan jihad yang tadinya harusnya ada di dalam kitab. Tapi karena ajaran Paulus ini maka orang kesini tidak lagi berjihad. Right. Now, then Paul has a vision that he wants to reveal only to three people. He sends everyone away. And he tells Jacob, Nestor, and Malkun. Now, this Jacob is Jacob. Nestor, Jacob would be historically the church of the Jacobites. Nestor, the Nestorians. And Malkun would be the Malkites. But Malkun could not have been a person. And also, these three churches are from the 5th, 6th, 7th century. So there's no way that they were around in the 1st century with Paul. So this is cannot be true. Right. Paul was in the first century. These churches are hundreds of years after Paul. And then Paul has a fourth person called a believer. Right? And he says that God had appeared to them in the person of Jesus, which is supposed to be untrue. And then Jesus had left. And this statement is how the three Trinitarian doctrines arose from arguments and discussions by these four men, the believer, and these three men here. Ya, kemudian Paulus ini katanya mendapatkan satu visi lagi, ya dia menyuruh murid-muridnya lainnya pergi, dia cuma ada pertemuan dengan grup kecil katanya, ya. Kemudian dia menyuruh orang lain pergi kecuali Yakub, Nestor, Malkun dan yang keempat adalah orang-orang yang percaya. Tetapi ini bukan nama orang ya. Yakub ini bisa jadi aliran gereja ya, Yakubi, Nestorian dan orang-orang Malkun, ya. Padahal ini kalau kita lihat aliran-aliran gereja ini ya yang ketiga ini ya Yakubi, Nestorian dan Malkun ini kira-kira abad ke-6. Jadi ratusan tahun setelah Paulus mati. Jadi enggak mungkin ada nih kisah ini sebenarnya, ya. Nah, tetapi Saif Umar menulis bahwa Paulus ini mengadakan pertemuan dengan keempat orang ini dan dari pertemuan keempat orang inilah katanya lahir doktrin Trinitas. Jadi merekalah dari pertemuan kecil ini mereka mencoba melahirkan satu doktrin baru yang mereka sebut dengan doktrin Trinitas. So the believer, he says, no, this is not true. So he leaves and he takes his followers with him. And the believer tells his followers, stay true to the teaching of Jesus, because this is not the teaching of Jesus that Paul is giving. Jadi katanya ya, orang percaya ini ya, yang keempat ini, katanya dia mengatakan sangat-sangat tertekan sekali karena dia tidak percaya ya ajaran daripada Paulus yang mengatakan ada Trinitas karena dia katanya berpegang kepada ajaran yang sejati daripada Yesus dan bahwa ajaran Trinitas ini bukanlah ajaran Yesus. Akhirnya yang keempat ini, seorang keempat yang disebut orang percaya ini meninggalkan mereka katanya, ya. So each of these four men, they have people, they gather people to them. The believer has the smallest group. So Paul tells the other three to fight against the believer, to attack them. And obviously, though, the believer runs away because of this. And the believer and his people, they flee to Palestine, where they are captured by the Jews. Lalu diceritakan lagi ya dari keempat orang tadi yang diadakan pertemuan kecil itu mereka masing-masing punya pengikut gitu ya. Kemudian sang orang percaya ini tadi yang tidak percaya kepada doktrin Trinitas katanya diajarkan oleh Paul ya. Dia tetap setia katanya kepada ajaran yang sejati dari Yesus, dia melarikan diri gitu. Jadi katanya Paulus itu menyuruh tiga orang lainnya ini untuk menganiaya si orang percaya ini tadi. Ya, kemudian orang percaya ini tadi yang sudah punya beberapa pengikut, ya segolongan pengikut itu melarikan diri ke Palestina, ya di mana akhirnya dia ditangkap oleh orang Yahudi di situ. Okay, let's continue. So, the believers, they ask the Jews to leave them alone because they just want to live in caves. You know, they want to be by themselves, right? They just want to wander around through the countryside. The children of the believers, they go astray. They become heretics. But a small number of believers, they stay true, right? A small number of believers, they stay true. And eventually, they will meet Muhammad. So let me translate that.
Oke, lalu Saif Umar nih menulis cerita selanjutnya nih. Ya. Dikatakan orang percaya tadi itu, ya, dia mengatakan kepada orang Yahudi untuk jangan ditahan lah ya, maksudnya udah tinggalkan aku aja, kamu nggak usah urusin lagi gitu ya. Dan mereka meminta orang percaya dan yang sekumpulan kecilnya tadi pengikutnya itu, dia mengatakan udah biarin kami tinggal di gua-gua aja, ya, kemudian di gunung-gunung dan kami akan jadi pengembara, ya. Nah. Kemudian katanya keturunan daripada sang orang percaya tadi itu tadi yang tidak mengakui doktrin Trinitas yang diajarkan Paulus tadi, dia mulai beberapa keturunan itu mulai mengajarkan yang namanya bidat-bidat, ya, mengajarkan agama-agama yang keliru. Kecuali ya beberapa keturunan dari orang percaya tadi itu yang tetap berpegang kepada agama dan doktrin yang benar katanya seperti itu. Okay, so 30 of them escape to the Arabian Peninsula, where they meet Muhammad and they believe in Muhammad. Ya, jadi tadi katanya keturunan dari orang percaya tadi yang masih berpegang pada doktrin yang benar tadi melarikan diri ke semenanjung Arab, ya. Kemudian mereka hidup sebagai biarawan-biarawan dan mereka orang percaya inilah yang bertemu dengan Muhammad dan percaya kepada Muhammad. So in this story again, Paul corrupts the rules of the religious law. And he destroys the root of the faith itself. Jadi dari doktrin inilah ya dikatakan bahwa Paulus ini sudah mempunyai dua kesalahan besar ya, dia sudah mengkorupsi doktrin daripada agama yang sebenarnya katanya ya. Dan mengkorupsi doktrin daripada ajaran Yesus. Right, now we learn about a scholar called Al-Damari. And he claims that Paul committed suicide as a sacrifice. Sekarang kita lihat Ya, sekarang kita lihat ajaran tulisan dari Abda Al-Damiri yang dikatakan Paulus ini melakukan bunuh diri sebagai korban yang berkenan bagi Allah gitu ya. So he writes in a book called Al-Hayawan. Okay, he's Hayat Al-Hayawan. And this comes from the late 8th century. See the date here, 763. Ya, jadi ini ada di dalam kitab yang kita Al-Damiri itu menulis ya, satu kitab yang disebut Hayat Al-Hayawan. Dia menulisnya kira-kira tahun 763 Masehi, abad ke-8. So he says that Christians follow Islam for 81 years after the resurrection and ascension. Dia mengatakan di situ bahwa orang-orang Kristen ini mengikuti Islam selama 81 tahun setelah kenaikan Yesus. Then a war breaks out between the Jews and the Christians. There is no record of such a war, so there's no history of this. You made it up. But they say that Paul has a trick, and Paul had killed many of the Christians. He goes to the Christians as someone who is sorry for what he had done and presents himself as a Christian. Ya, kemudian dia katakan, lalu ada perang yang pecah nih antara orang Yahudi dan Kristen. Ya, tentu saja ini tidak berdasarkan fakta dan sejarah, tidak pernah ada ya. Setelah zaman Yesus ada perang antara Yahudi dan Kristen. Lalu dikatakan Paul ini kemudian menipu, ya, dia pura-pura pertamanya dia membunuh banyak sekali pengikut-pengikut Yesus, kemudian dia pura-pura bertobat ya dan menjadi pengikut Yesus. Right. And he says here that after Paul studied the gospel for a year, he goes to Jerusalem. There he teaches Nestor that Jesus, Mary, and God were the three members of the Trinity. So not God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, but Jesus, Mary, and God. And then he leaves Nestor behind as his main follower, his main lieutenant. Ya, kemudian dikatakan setelah itu Paulus ini belajar Injil selama setahun. Ya, selama setahun penuh dia di gereja, katanya dia belajar tentang Injil. Kemudian dia pergi ke Yerusalem. Ya, kemudian dia mengajar Nestor atau orang Nestorian ya, bahwa Yesus, Maria dan Allah ini merupakan anggota daripada Trinitas, ya. Kemudian dia meninggalkan orang Nestorian ini sebagai ya salah satu daripada muridnya yang paling hebat gitu ya. And interestingly, Nestor lived in the 5th century. Paul could not have spoken to someone who lived 400 years later. Yang sangat menarik di sini ya, Nestorian itu baru ada kira-kira abad kelima. Jadi nggak mungkin kalau Paulus ini ketemu dengan bidat Nestorian ya. Alright, then Paul goes to the land of the Romans. And he teaches Jacob. Jacob also comes about 400 years later. But he teaches Jacob that
Jesus was not a man, but had become a man, that Jesus had no body, but had become a body. He was spirit only and then became a body, and that Jesus was the Son of God. Lalu Paulus ini pergi ke Roma, ke daerah Romawi, ya, ke tanah Romawi, dan di situ dia mengajar seseorang yang bernama Yakub, ya, tapi sekali lagi ini tentu saja tidak ada, ya, karena aliran Yakub ini baru ada kira-kira ya sama 400 tahun setelah Paulus, ya. Dia mengajarkan kepada Yakub ini katanya Yesus bukanlah seorang manusia, tetapi dia menjadi seorang manusia. Yang tadinya Yesus tidak punya tubuh, ya, kemudian tadinya dia cuma roh gitu, kemudian dia menjadi tubuh atau diberi tubuh dan bahwa dia adalah anak Allah. So Jacob lived in the 500s. If I recall, the Jacobites lived in the 500s. They started in the 500s. What they were doing in first century Rome or first century Jerusalem with Paul, nobody knows. Orang-orang Yakobi ini hidup abad kelima ya, jadi tidak mungkin. Kenapa bisa ada nih orang-orang Yakobi abad ke-1? Tidak seorang pun yang tahu ya. Then he converts a man called Malkan. Again, this is someone from hundreds, or a religious group from hundreds of years in the future that he's supposed to have met in the first century. Ya, kemudian dikatakan Paulus ini juga bertemu ya dan mengajak seorang yang bernama Malkan ini tadi ya. Sekali lagi ya, kalangan religius atau grup ya, kelompok religius yang bernama yang Malkan ini juga ratusan tahun setelah Paulus ada ya. Jadi tidak mungkin ini bisa ketemu dengan Paulus. Then Al-Damri says Paul kills himself as a sacrifice to basically as a sacrifice to Christ. Paul kills himself and the three disciples that he leaves behind start to preach to their followers about this doctrine. And this is how the original three Christian sects started. This meaning the Jacobites, the Nestorians, and the Melkites. Ya, kemudian Al-Damiri ini menulis, setelah itu Paulus itu membunuh dirinya sendiri sebagai pengorbanan pada Yesus. Ya, kemudian ketiga muridnya tadi, ya, memulai sekte mereka, ya, mengajarkan doktrin Paulus ini dan menyebarkannya. Dan inilah asal daripada ketiga doktrin atau ketiga sekte besar daripada kekristenan. Okay, I'm going to jump over this detailed history. So I'm going to, now let's talk about Al-Kharafi, right? So there's another version of this story from the 1300s. And Paul commits suicide, again, in an act that he claimed was a sacrifice to Jesus. And he reveals that he was teaching contradictory doctrines. He was lying to three different people. These were three Christian kings who used to come and visit him every year, where while Paul lived in a little hermitage, basically he was a monk living in a small monastery, let's say, and three kings would visit Paul every year. He lied to all three of them, and they started to argue amongst each other about what was the right thing. Ya, kemudian kita loncat ya, kita meloncat, kita mengutip tulisan Al-Kharafi ya, kira-kira tahun 1285 dia meninggal. Dia menulis begini nih. Jadi Paulus itu ya, sebelum dia melakukan bunuh diri, dia itu sebagai pengorbanan untuk Yesus ya, dia itu mengajarkan doktrinnya ya mengenai Trinitas ini kepada tiga orang raja Kristen katanya. Ya, kepada tiga orang raja Kristen yang selalu datang menemui dia di kayak sebuah biara. Jadi dikatakan Paulus ini adalah seorang biarawan gitu ya, di sebuah biarawan kecil katanya gitu. Dan Paulus ini berbohong kepada ketiga raja Kristen ini untuk menyebarkan doktrinnya. Right, now this is written by a very famous historian of Islam, a very famous scholar. Sorry. This is written by a very famous scholar of Islam. And of course it is King Saul, who was king before David, who committed suicide, not Paul. Now, he wrote this book, Al-Kharafi wrote this in response to a set of polemics or apologetics for Christianity written around 1200 by the Bishop of Sidon, a man called Paul of Antioch. So this is a response to an apologetic written by Paul of Antioch in 1200. Ya, jadi tentu saja ini ditulis oleh salah satu ulama terkenal ya, cendekiawan terkenal Al-Kharafi sebagai responnya kepada pembelaan imam iman apologi Paul dari Antioquia pada waktu itu kira-kira abad ke-12 ya, tahun 1200-an. Alright, so then after Paul dies, the kings and their followers start to fight each other, and this is what Paul wanted. He wanted the Christians to
fight each other. Jadi dia menulis katanya setelah kematian Paulus, maka raja-raja Kristen ini dan para pengikutnya itu saling berperang satu sama lain. Dan dikatakan memang inilah tujuan Paulus untuk supaya Kristen ini katanya saling berperang gitu katanya. Right, and Paul, because he was a Jew, obviously a wicked Jew according to the way that they want to say this, and they say that Paul used to fight and kill many Christians. Obviously they mean in a military context that Paul used to fight and kill many Christians. Ya, jadi Al-Gharafi tadi menulis ya bahwa Paul melakukan hal ini ya karena dia itu seorang Yahudi ya, dan dia biasa berperang dan membunuh banyak orang Kristen. Tentu saja ini di dalam peperangan konteksnya maksudnya Al-Gharafi ini ya. Right. So just to summarize, there are at least four versions of this story. Maybe more, but there's at least four versions of this story. Right, and they all claim that the Jews created all of the confusion. They say that all of the wrong views of Jesus and the Bible is all caused by the Jews. Ya, sekarang kesimpulan kita ya ada empat kesimpulan besar yang akan kita ambil dari sini ya, dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa semua kebingungan trinitasnya ini itu karena orang Yahudi ya, seorang Yahudi yang bernama Paulus tadi. Now, interestingly, in some versions of this story, Paul appears in the story. In other versions of the story, Paul does not appear. Someone else does this. So there's an inconsistency. Sometimes it's Paul, sometimes it's not Paul. Jadi cendekiawan Muslim sendiri juga bingung ya. Kadang-kadang di dalam kitab-kitab lain atau di dalam kisah lain, mereka menyatakan, bukan Paulus sih, tapi seorang lain yang mencoba mengubah doktrin Yesus, katanya, dari ajaran Yesus, yang mencoba melewengkan dari ajaran Yesus yang sejati ini. Kadang mereka menulisnya Paulus, kadang juga orang lain. Jadi di antara mereka sih juga terjadi kebingungan. Right, now they also confuse Paul with a man called Paul of Samosata. Right, they confuse Paul with a man called Paul of Samosata. So Paul of Samosata was known as Bulus of Shimshati. He used to be the bishop of Antioch. However, that was in 260 AD. So this was a long time after the death of Paul. This is the 3rd century. Paul's in the 1st century. He was dismissed by a council of bishops in 269 AD because of his heresies. He refused to follow church doctrine. He made up his own religious ideas. And his heresy was called the Paulianist heresy. Ya, jadi kadang-kadang Muslim ini juga dibingungkan ya, Santo Paul, Rasul Paulus ini dengan Paul dari Samosata. Era ini disebut juga Paulus dari Al-Simsati. Ya, dia merupakan uskup di Antioch ya, kira-kira tahun 260 Masehi. Jadi bukan di abad pertama tentu saja ya. Jadi mereka bingung nih siapa Paulus yang mana nih yang mereka maksudkan ya. Nah, Bishop ini atau Paulus dari Samosata ini juga didiskualifikasi dari gereja karena dia menyelewengkan daripada doktrin ajaran gereja yang sejati. Ya, ajarannya disebut bidat Paulianis. Ya. Right. So he taught the Tawhid, like that there was no Trinity, and he taught that Jesus was a man who was become God, right? So he had these heretical ideas, and in the 19th century, so according to the 19th canon of the First Council of Nicaea, right, his followers could only remain in the church if they were baptized again, because they were considered genuinely heretics. They were thrown out of the church. Yeah. Now, in some, sorry, go on. Okay. Ya, jadi pengikut Paul dari Samosata ini dianggap bidah ya. Dia mengajarkan tauhid, ya. Dia mengajarkan tauhid. Dia menolak Trinitas. Kemudian dia juga mengajarkan bahwa Yesus ini adalah seorang manusia yang kemudian menjadi Tuhan. Dan para pengikutnya ini di Konsil Nicea itu ditolak, ya, ditolak oleh gereja dan hanya bisa dianggap masuk ke dalam gereja kalau mereka dibaptis ulang. Now, according to some scholars, Bulus of Shimshati was the first person to say that Jesus was human and divine, man and God. So some scholars say that Paul was the first to make the claim, and other Islamic scholars claim that Bulus al-Shimshati was the first to make this claim, this other Paul.
Ya, jadi para polemikus Islam, ya itu di dalam kitab-kitab mereka, mereka mengatakan bahwa Paulus dari Simsiati inilah yang pertama kali mengklaim Yesus ini merupakan campuran atau kombinasi daripada manusia dan ilahi. Ya, jadi kadang-kadang mereka mengatakan Paulus, tetapi kadang-kadang mereka bingung sendiri identitas Paulus ini dengan Paulus dari Simsiati ini. So now, they claim that before Paulus came along, Christians all agreed Jesus was just a man, right? And then after Paulus, then Jesus became a god. And others claim that this was after Paul arrived. So there's a conflict over, some are arguing it's this one, some are arguing it's this one. However, this view is a Gnostic view. So in both cases, this is a Gnostic view, taken, stolen from the Gnostic view of Jesus. Ya, jadi orang Muslim mengklaim sebelum kedatangan Paulus dari Simsiati ini, orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu cuma seorang manusia, ya. Tapi setelah Paulus dari Simsiati ini, maka Yesus ini jadi menjadi Tuhan seperti itu, ya. Tapi jadi kadang-kadang mereka ini bingung mengenai pandangan ini mana yang benar, ya. Nah, kemudian tapi jelas bahwa pandangan ini, ya, bahwa Yesus hanya seorang manusia atau dari kedua pandangan ini diambil dari pandangan Gnostik sebenarnya. Right, so there's this confusion over who did this, and Safe chooses Paul, other scholars choose this man, and this is now a conflict. So the scholars can't themselves agree on what happened. Ya, jadi sekarang para ahli muslim atau cendekiawan muslim ini ada konflik, ya, mereka beda pandangan. Siapa sih sebenarnya mengajarkan Trinitas atau misalnya mengatakan Yesus ini Tuhan, ya, kadang-kadang Rasul Paulus, kadang-kadang mereka menyatakan ini Paulus dari Simsiati, seperti itu, ya. Mereka bingung dengan identitas ini. Okay, so now we have Shahrastani and his book, The Kitab Milal wa Nihal. Now, this is based on one of the traditions about Paul. So Paul makes himself a partner with Simon Peter, and then he changes, he alters the religion. So Paul gets to know Simon Peter, and then Paul starts to change the religion, okay? He puts in his own confused ideas, and he takes ideas from other scholars, and so Paul just goes and mixes things up. Ya, sekarang kita lihat tulisan lain, tulisan Shahrastani, ya, dalam kitabnya Milal wa Nihal. Di sini dia mengatakan atau menulis, ya, bahwa Paul itu kemudian dia berpartner atau bersahabat, ya, berpartner dengan Santo Petrus atau Simon Petrus dikatakan, ya. Dan kemudian mereka berdua inilah antara Paulus dengan Simon Petrus ini yang mengubah doktrin Kristen. Ya, jadi katanya Paulus ini mendapatkan doktrin dari banyak orang, kemudian dia mencampurkan doktrinnya itu dan bekerja sama dengan Santo Petrus pada waktu itu. Okay, so he claims Paul yang korupsi, ya, atau mengkorupsi Alkitab, mengkorupsi doktrin Kristen, tetapi nggak ada buktinya sama sekali sebenarnya. Okay, now let's have a look at what he has to say in his book regarding Muhammad. So this is from this is effectively a seerah about Muhammad, and he says here that he writes, long before the creation of the world, Allah took a ray of light from the splendor of his own glory, Allah's own body, and united it to the body of Muhammad. So in his book, he claims that Muhammad was created before the world was made, and Muhammad is made of a piece of Allah's light. He then says that Muhammad is the elect, the chosen, and he says that members of Muhammad's family will be the guides to salvation. This is what God said to Abraham. Ya, jadi di dalam kitabnya, ya, Milal wa Nihal ini, ya, Anda bisa lihat halaman 132-134, Shahrastani ini menulis begini, jadi sebelum dunia ini diciptakan, dia mengklaim bahwa Allah itu mengambil sumber cahaya dari dirinya sendiri, kemudian dimasukkan cahaya ini ke dalam tubuhnya Muhammad. Jadi Muhammad itu, ya, ini Nur Muhammad, ya, atau cahaya Muhammad ceritanya. Jadi Muhammad itu diciptakan sebelum dunia ini diciptakan, katanya. Dan bahwa Muhammad ini merupakan yang diurapi, yang terpilih, ya. Dan bahwa keturunan atau keluarga dari Muhammad inilah yang akan menunjukkan jalan kepada keselamatan, ya. Jadi Muhammad inilah yang pertama kali diciptakan
sebelum segala sesuatunya ada, ya. Okay, so then Muhammad apparently says the first thing which Allah created was Muhammad's light and Muhammad's spirit. So the first thing ever created by Allah was Muhammad's spirit and light known as the Nuri Muhammadi. Ya, jadi Muhammad mengatakan kata yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah cahayanya dan rohnya, ya, yang dikenal dengan nama Nur Muhammad gitu. Right. And of course Muhammad is eventually born and the light of Muhammad enters the world. Ya, kemudian ketika Muhammad lahir, maka nur atau cahaya Muhammad ini masuk ke dalam tubuhnya. So understand that they are downgrading Christ, they're downgrading Paul, and then he also then elevates Muhammad to the status of effectively Jesus, who was the first creation in this case, the very first thing that Allah made before the world was made. Ya, jadi di sini dia menulis dia sudah merendahkan Yesus, ya. Jadi sudah menurunkan, ya, hakikat daripada Yesus dan menurunkan hakikat daripada Paulus, ya. Dia merendahkan Paulus, tapi dia menaikkan hakikat daripada Muhammad ini, yang basically Muhammad ini menduduki kedudukan Yesus, ya. Dalam tanda petik, Yesus merupakan the first creation, ya, atau penciptaan pertama, ya. Dia menyamakan Muhammad ini dengan Yesus. There are many stories like this in the Sirah, in the Gospel of Muhammad. Ya, banyak cerita seperti ini di dalam Sirah atau biografi Muhammad. Okay, now Paul's now a bad Christian. Paul goes from being a bad Jew to a bad Christian. So other traditions say that he was a bad Jew. Okay, but in this version of the story, another version, Paul is a genuine Christian. He really becomes a Christian. But now the Jews want to kill him for leaving the Jews. So Paul now wants revenge against the Jews because the Jews want to hurt him because he left Judaism and became a Christian. So he goes to the Romans and he tries to tell the Romans to go kill the Jews. Ya, kemudian ada tradisi Islam lainnya menyatakan sebenarnya Paulus ini adalah seorang Yahudi yang jahat, katanya gitu ya. Kemudian dia pura-pura jadi Kristen. Tapi di sini dikatakan pada waktu itu dia benar-benar ya tulus menjadi orang Kristen. Ya, jadi dia benar-benar memeluk Kristen pada waktu itu ketika dia convert kepada Kristen. Kemudian orang Yahudi ini malah pengen membunuh Paulus. Jadi dia ini dikatakan ya Paulus ini pergi mencari perlindungan kepada Romawi pada waktu itu karena orang Yahudi itu malah pengen membunuh Paulus ketika dia convert ke agama Kristen. So in the first version we spoke, Paul was a bad Jew and a fake Christian. In this version, he's now a good Christian. Ya, jadi kalau tadi versi pertama, Paulus itu orang Yahudi yang jahat, kemudian orang Kristen yang pura-pura, ya, munafik gitu ya, pura-pura jadi Kristen. Tapi kalau di sini enggak, ya, dia orang Yahudi yang jahat, pertamanya digambarkan, kemudian dia benar-benar menjadi seorang Kristen yang baik. Right, so Paul goes to the Roman governor, and he tells the governor that he follows, that Paul has now adopted the religion of Caesar, right, the king of the Romans, and he'd left the Jews, he'd left the Jewish religion. Now this cannot be true because Caesar was a pagan at the time. So we're looking at the Roman Empire only converting again hundreds of years later. Ya, jadi dikatakan di sini ya, kemudian Paulus ini pergi kepada gubernur Romawi, kemudian dia menganut agama daripada Romawi ini. Tentu saja ini tidak benar ya, karena Kaisar Romawi ya, Kaisar itu baru menganut agama Kristen ratusan tahun kemudian ya, pada waktu itu Kaisar Romawi ini adalah orang pagan atau penyembah berhala, jadi tidak mungkin Paulus masuk ke dalam agama penyembah berhala ini. Okay, so of course they want to, the story makes very little sense, but now he needs protection from the Romans and he asks the Romans to attack the Jews out of revenge. Ya, jadi sekarang ceritanya kayaknya lebih masuk akal ya. Kemudian Paulus dikatakan dia mencari pertolongan, perlindungan kepada Romawi untuk menyerang orang Yahudi ini untuk membalas dendam. So now Paul corrupts Christianity by putting in Roman customs because he wants to please the Romans. He takes a lot of Roman customs and he puts them into Christianity. Jadi diceritakan di sini Paulus mengkorupsi agama kekristenan dengan memperkenalkan agama pagan yang dipeluk oleh Romawi pada waktu itu. Jadi dia memasukkan agama pagan Romawi ke dalam kekristenan.
So some of the things are apparently circumcision, he stops, and of course the food prohibitions, and he changes the prayer direction. Jadi diceritakan di sini Paulus katanya membatalkan sunat seperti biasa ya, tuduhan orang muslim, kemudian membatalkan makanan haram halal dan juga mengubah kiblat arah doa. So now again, this is the same details as we discussed before, but in a whole different historical context. Right? Now, Qari Jabbar, in his version of this, right, he presents a detailed version of this story. But this Qari al-Jabbar does not provide any notes or references or discussion of how Paul created the Trinitarian doctrine. So now you've got this mixture of people, and two different scholars have different pieces of the story. So Qari Jabbar doesn't talk about how Paul created the Trinitarian doctrines, but other scholars are now saying that Paul was a Christian, some are saying Paul was a Jew. Ya, hal ini tertulis di dalam Qadi al-Jabbar. Jadi kalau menurut versinya dari Qadi al-Jabbar ini ya, dia mengatakan bahwa Paul lah yang mengkorupsi kekristenan, tapi dia tidak menceritakan secara detailnya dan dia tidak menyatakan sumbernya dari mana nih Paulus menceritakan doktrin Trinitas ini. Ya, jadi beberapa sejarawan atau para alim ulama Islam itu juga bingung ya, mereka dari mana sebenarnya asal muasal katanya bahwa Paulus inilah yang menciptakan doktrin Trinitas ini. Right. So would it be okay if I ended here? Because I need to, unfortunately I can't go on much longer. And okay, there's a great deal hopefully for you to think about, and I'd love to do a Q&A, but I won't be able to do so today. So would you like to continue in a week? Yes, okay. That's okay. Yeah. So just I'll give it a few moments. So what are your thoughts of this material so far and what you've learned about the histories of St. Paul in Islam? Ya, bagaimana pendapat teman-teman mengenai apa presentasi yang sekarang ini Lloyd bawakan? Bentar lagi dia harus pergi ya teman-teman ya. Jadi dia akan buka Q&A-nya minggu depan. Tapi bagaimana menurut pandangan teman-teman? Apakah ada yang mau menjawab atau saya mau jawab? Silakan. Awesome. I think I'm this material is very new for me, brother. Okay, go on, brother. Okay. Okay, well then, so hopefully you have a chance to watch it again, think about it, think of questions and so on. And we will continue, if you'd like, next time. We'll continue and we'll finish the story, all of these different stories of St. Paul. And hopefully people will start to do some research. You've got the notes and you'll be able to learn for yourself just how confused and wrong, and completely wrong, the Islamic story of St. Paul is. Okay, baik. Teman-teman, ada yang mau mengucapkan kata terakhir sebelum laut lanjut ke minggu depan? Yeah, maybe I want to say something. As we can always see, this is a religion of claims, not proofs. yes, true. Yeah, it is okay, an origin of claims. Any other words you want to... Next week, we will have the same time. Mr. Lloyd, this is a very good material. We won't be able to have it for next week because we have a management meeting for next week. So maybe we can do the following Saturday. Would that be okay? I may not be available the following Saturday. So we can arrange a time, but hopefully you see just how confused the Islamic scholars are and how they are mixing up the history and getting all of these details incredibly wrong, and they believe these stories to be true today. Yeah, thank you, Brother Roy. Your information is very valuable to us. Okay, yeah. So let's continue chatting. If we can catch up on Skype or something tomorrow, I will be happy to arrange a new time. All right. Okay, brother. Thank you. Thank you. God bless. Take care. God bless you. Thank you so much, brother. Yeah, let's pray. Let's pray. Rico, would you please lead us pray, please? Okay. Let us pray. Father and Lord Jesus and Holy Spirit, our Holy Triune God, we thank you for tonight's awesome teaching from our brother Lloyd. We pray that you bless all these teachings and knowledge that we have been shared by our brother,
and you use everything we learned tonight for the outreach for of our Muslim friends, because we love them, we don't hate them, because we know you died for them too, for their sins. We also pray for our brother Lloyd, for his family, for his ministry, that you bless him abundantly and use him and anoint him for your kingdom. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you. So we'll finish next time and we'll go through the newer, the scholars we all know. And they just